Dua orang pemuda ini dihakimi puluhan warga, hingga babak belur di sekujur tubuhnya. Beruntung sejumlah tokoh masyarakat berhasil menyelamatkan dua pemuda tersebut dari amukan warga, dan langsung membawanya ke balai desa untuk diamankan. Peristiwa tersebut terjadi di Babakan Domba, Desa Citepok, Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Pada Sabtu siang, kedua pemuda tersebut dihakimi warga karena ketahuan mencuri motor milik seorang petani yang sedang diparkir di pinggir sawah, Blok Bobojong, Desa Hau Kuning, Kecamatan Paseh. Puluhan warga yang mengetahui adanya aksi pencurian motor tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa motor korban. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga di wilayah Desa Citepok. Setelah masuk jalan buntu, puluhan warga dari Desa Hau Kuning dan Desa Citepok yang geram dengan aksi pelaku pun langsung menghujani pukulan dan tendangan ke arah para pelaku. Kedua pelaku kini sudah dibawa ke Mapolsek Paseh untuk diproses hukum. Berapa orang tersangkanya? Dua orang yang tertangkap. Ya. Terus katanya sempat dipukul sama warga juga, gimana tuh ceritanya? Iya, enggak, ibu juga enggak terlalu hafal, cuma di sini tuh udah banyak orang gitu yang ngejar-ngejar. Yang ngejar-ngejar banyak di sini. Kalau sini jalan buntu berarti, Bu, ya? Iya, tadinya ke sana katanya. Tapi itu buntu, harus kembali lagi ke sini.